Dan bahwasanya saya akan membantu ibu menggapai harapan ibu. Ibu selamat. 5 juta rupiah. Ibu, ya, Bapak, di sini saya ingin untuk mengajak ibu berbelanja. Tapi di sini saya ingin bahwasanya ibu berbelanja bukan main-main. Ya, bahwasanya ibu mempertaruhkan harapan yang ibu ingini tadi. Ya? Ibu ya, siap untuk mengejar harapan ibu kan? Iya, Pak, siap. Jadi hari ini seperti apa yang tadi saya katakan, bahwasanya saya akan membantu ibu menggapai harapan ibu. Ibu selamat. 5 juta rupiah. Saya ingin untuk ibu menggunakan uang yang saya berikan untuk belanja, ya, beli barang-barang yang sekiranya memang itu ibu butuhkan, ya, yang cermat, yang bijak, dan atur strategi dengan bapak, ya. Sebelum nantinya ibu berbelanja, terlebih dahulu di sini, saya ingin mengetahui terlebih dahulu siapakah perwakilan dari bapak dan juga ibu yang ingin ditimbang berat badannya, Ibu Sarni. Juru timbang, yep. Silakan untuk menimbang berat badan dari Ibu Sarni. Ibu beratnya adalah 51 kg. Ibu harap diperhatikan peraturan belanja, ya. Yang pertama, belanjakan uang saya berikan untuk membeli minimal 10 barang yang berbeda, ya. Dan dari barang tersebut tidak boleh ada satuan kilo maupun juga berat. Jelas, Ibu? Yang kedua, habiskan uang yang saya berikan dalam waktu 30 menit. Jadi, Ibu maksimalkan setiap menit yang Ibu miliki. Karena apa? Jika nantinya ada uang yang tersisa, maka uang itu akan saya ambil kembali. Ya? Lalu yang ketiga, di sini peraturannya yang harus ibu benar-benar ingat dan harus ibu teliti, bahwasanya berat belanjaan ibu belanjakan minimal di angka 46 kg. Ya? Maksimal di angka 56 kg. Tidak boleh lebih. Ya, jika lebih, maka harapan yang ibu tadi sampaikan kepada saya bisa jadi saya tidak akan membantu untuk mewujudkannya. Ya, tetapi jika sesuai dengan peraturan saya berikan, maka harapan yang ibu dan juga bapak inginkan akan saya bantu untuk wujudkan. Dan ibu, perhatikan yang keempat, boleh belanjakan uang saya berikan ini di barang terakhirnya untuk membeli emas. Ya. Jadi maksimalkan sebaik mungkin peluang yang ibu miliki hari ini untuk mewujudkan harapan yang ibu inginkan. Nantinya, juru waktu saya Resti sudah siap untuk mendampingi ibu dan juga bapak berbelanja di pasar. Dan di pasar tersebut saya sudah sediakan satu troli yang ibu akan gunakan untuk membawa setiap barang belanjaan yang ibu belanjakan. Paham ibu? Ibu siap untuk berbelanja? Siap, Pak. Silakan untuk kejar harapan ibu.
Bapak kita tunggu di sini ya, Bu ya. Iya, sini aja. Sini aja deh. Ibu, kita menuju ke pasarnya pakai apa? Dari angkot sini. Aja, angkot. Pakai angkot ya. Angkot. Angkotnya dari sana apa dari sini? Dari sana. Bapak, kita waktunya tinggal 27 menit lagi. Itu yang tadi ya? Iya. Ini yang menuju ke pasar. Iya, enak. Alhamdulillah ya, Pak ya. Iyalah. Pak, kita tawar dulu ya. Berapa harga ke pasar? Pak, pasar berapa, Pak? Ke pasar ayam, Pak. Hah? Bego. Aduh, enggak mahal-mahal, Pak. 30.000. Jangan mahal-mahal, Pak. Jangan mahal-mahal dong, Pak. Aduh, jangan mahal-mahal dong. Bantu orang susah, Pak. Enggak mahal-mahal, Pak. 50, Pak. Ya harus berapa mahal kurangnya. Kurangin lagi, Pak. Ayo, Pak. Aduh, Bapak, cepet dong. Jangan bilang Pak. Deket kan pasarnya di mana? Ayo, Pak. Pasarnya deket, Pak. Jangan di mahal-mahal, Pak. 50 Pak, 50. 50 Pak. 50 Pak. 50 Pak. Oke, Pak. Bantu ibu sama bapaknya. Oke. Ya, terima kasih banyak, Pak. Terima banyak ya, Pak. Cepet, Pak. Banyak tanjakan banget ini. Kita list dulu, Bu, barang-barang apa yang Ibu butuhkan dan ingin Bapak butuhkan ya. Mungkin untuk yang menunjang usaha Bapak juga, atau yang tidak ada di rumah Ibu sama Bapak ya. Kira-kira Ibu mau membeli apa untuk barang yang pertama? Beli kompor gas. Kompor gas, ya. Ibu, kita, Ibu berat badan tadi 51, dan ini saya ingetin lagi untuk nanti barang yang akan dibeli tidak boleh melebihi dari 56 kg dan tidak boleh kurang dari 46 kg ya, Bapak ya. Ayo, Bu. Bapak. Nah, kita ambil. Nah, kita ambil trolinya ya. Kita belanja barang pertama mau apa dulu, Ibu? TV ya. TV. Kita beli TV berarti keluar ya, Bu ya? Gimana nih? Ayo, ayo. Hati-hati, Pak. Ayo, Pak, nyebrang, Pak. Ini banyak, Pak. Kita pilih ya. Ibu, ayo sini, Pak. Yuk, beli yang mana? Toko, TV. TV, toko. Ayo pilih dulu TV, yang mana, TV. Ibu mau yang mana? Coba, mau yang mana? Ibu di sini aja, Bu. Bu, kita sajiin aja, kita di sini aja, Bu. 24 kali atas. TV yang aja. Di sini itu berapa? Mau berapain? 21 in aja. 21 berapa? Enggak ada 24. Flat 1,5 harganya. 1,5. Kurangin aja kita. Harganya mahal-mahal dah. Yang mahal. Iya, makanya. Dikit ah. Makanya kurangin harganya. Saya kasih harganya karena yang mahal. Yang mahal. Oh, nanti kita ini dulu timbang dulu ya berapa beratnya ya. Bisa ada contohnya? Lihat dulu. Boleh timbang kok. Oh, ini ya. Ini berapa kilo nih kira-kira nih beratnya? Coba, Pak. Mau yang ini? Enteng. Ibu, tapi ini tapi enteng, Ibu. Enggak apa-apa ya. Ini beratnya enggak terlalu berat, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini aja deh. Apa mau yang tabung? Yang berat. Enggak apa-apa, berat. Ibu, tapi ada antenanya. Bisa nyala ini. Bisa. Bisa ya. Mau yang ini aja. Mau ini cari satu. Ponnya, Bom. Minta ponnya ya, Bom. Ini. Ayo tanya-tanya dong. Timang-timang. Ayo timang-timang dulu, kira-kira mau yang mana, ayo. Ibu beli sesuai dengan kebutuhan ya. Ayo yang mana, Bapak, sesuai dengan kebutuhan ya. Ini aja deh. Beratnya juga ditimbang-timbang beratnya. Ini berapa harganya, Bapak? Harganya berapa? Berapa, kok? Ya, 200 ya. Kok? Berapa, kok, jadinya? 230 aja udah. 25 dah, 125 dah. Pasnya berapa? Jadi malin. 125. Ya udah. Kiri ini sama ini. Ayo, sama ini ya. Sama ini ya. Minta buat nih, Bon. Bon. Minta yang baru ya. Bro. Jadi berapa tuh, Mbak? Ayo, berapa? Ini 230. Jadi berapa? Ini dulu berapa? Tadi berapa? Jadi berapa, kok? Antenanya mana? Coba lagi. Bentar.
dibuat sibuk ya. Soalnya ramai banget dan waktunya sangat singkat. Sering nonton Tim Rezeki ya di Global TV. Bagus Bu untuk dukungan kepada orang yang tidak mampu. Barang pertama kedua sisa waktu 17 menit lagi.